sahabat sehat semua. Selamat datang kembali di channel YouTube Sahabat Kesehatan. Nah, pada kesempatan kali ini kita akan membahas tentang, yuk ketahui, inilah 14 manfaat luar biasa minum air rebusan jahe dan serai bagi kesehatan. Yuk tonton video ini sampai selesai. Namun sebelum dilanjut, jangan lupa dukung channel ini teman-teman semua dengan cara klik subscribe, like, and share. Serai atau sereh dan jahe adalah rempah-rempah yang berkhasiat bagi kesehatan tubuh. Air rebusan jahe dan sereh dianggap dapat membantu meredakan berbagai penyakit. Agar lebih lezat, kita pun bisa menambahkan gula merah ke dalam campuran tersebut. Manfaat rebusan sereh dan jahe untuk kesehatan sudah dikenal sejak dahulu. Ternyata secara ilmiah manfaat jahe maupun serai juga bisa dibuktikan. Berikut adalah 14 manfaat luar biasa minum air rebusan jahe dan serai bagi kesehatan. Yang pertama, mencegah berbagai penyakit dan meningkatkan kekebalan tubuh. Manfaat jahe dan serai bisa mencegah berbagai penyakit berbahaya karena keduanya merupakan rempah yang kaya akan antioksidan. Antioksidan adalah senyawa yang dapat melindungi tubuh dari paparan radikal bebas yang berlebihan. Yang kedua, meredakan peradangan di tubuh. Minum air rebusan jahe dan serai juga bisa membantu meredakan peradangan di tubuh karena keduanya memiliki sifat antiinflamasi. Inflamasi atau peradangan biasanya terjadi akibat infeksi bakteri, pola makan yang kurang sehat, hingga alergi. Yang ketiga, mengobati mual. Jahe sudah sejak lama digunakan sebagai obat mual alami, sehingga saat merasa mual dan ingin muntah, tidak ada salahnya mengonsumsi air rebusan jahe dan serai. Yang keempat, mengatasi masalah pencernaan. Minum air rebusan jahe dan serai bisa membantu meredakan sakit perut, kram perut, maupun masalah pencernaan lainnya. Menurut penelitian, serai juga baik untuk mengatasi tukak lambung dan melindungi lapisan lambung dari kerusakan. Yang kelima, menurunkan tekanan darah. Mengkonsumsi air rebusan jahe dan serai secara rutin ternyata juga bisa membantu menurunkan tekanan darah. Yang keenam, menurunkan kadar gula darah. Jahe juga bisa dijadikan sebagai salah satu obat alami diabetes. Rempah yang satu ini akan membantu menurunkan kadar gula darah yang ada di tubuh, sekaligus mengurangi risiko terjadinya komplikasi tambahan akibat diabetes. Yang ketujuh, membantu menurunkan kadar kolesterol jahat. Baik jahe maupun serai bisa membantu menurunkan kadar kolesterol jahat dan trigliserida yang didapatkan dari makanan tidak sehat. Yang kedelapan, meredakan perasaan cemas. Mengkonsumsi air rebusan serai dan jahe dapat membuat tubuh rileks dan tenang. Jahe juga membantu meningkatkan mood dan menghilangkan stres. Yang kesembilan, mencegah infeksi. Mengkonsumsi serai juga bisa melindungi tubuh dari infeksi. Tidak heran, rempah ini sering digunakan untuk membantu mengurangi risiko terjadi infeksi jamur mulut yang sering menyerang orang dewasa dengan gangguan imun. Yang kesepuluh, menurunkan berat badan. Baik jahe maupun serai dinilai bisa membantu menurunkan berat badan. Manfaat ini bisa lebih terasa apabila diiringi dengan menjalani pola makan sehat dan olahraga. Yang ke-11, meredakan gejala PMS, premenstruasi. Manfaat air rebusan jahe dan serai selanjutnya adalah sebagai obat alami untuk meredakan gejala premenstruasi seperti kembung, kram, dan hot flashes. Manfaat ini dapat didapatkan dari sifat antiinflamasi yang dimiliki serai. Yang ke-12, menjaga kesehatan gigi dan mulut.
Sifat antimikroba pada serai dan jahe membantu melawan bakteri Streptococcus mutans, bakteri yang paling bertanggung jawab atas kerusakan gigi. Minum air rebusan serai dan jahe bisa membantu meningkatkan kesehatan gigi dan mulut tetap bersih. Yang ke-13, meredakan kembung. Sifat antidiuretik yang dimiliki serai juga berguna untuk meredakan kembung. Kita bisa mengkonsumsi rempah ini saat perut terasa penuh akan cairan. Sementara itu, jahe akan membantu mengeluarkan gas-gas yang ada di dalam tubuh. Yang ke-14, meredakan nyeri di tubuh. Manfaat serai yang ada adalah sebagai obat anti pereda alami. Sehingga saat merasakan ada nyeri di badan, tidak ada salahnya untuk mencoba minum air rebusan serai yang dicampur jahe. Itulah tadi ulasan tentang 14 manfaat luar biasa minum air rebusan jahe dan serai bagi kesehatan. Namun perlu diingat, jangan mengkonsumsi air rebusan jahe dan serai ini secara berlebihan, karena jika dikonsumsi berlebihan bisa menimbulkan efek samping bagi tubuh. Sekian informasi dari sahabat kesehatan, semoga bermanfaat. Sampai jumpa lagi di video selanjutnya. Terima kasih.